masak yuk. Resep perkedel atau bakwan jagung. Pertama, siapkan jagung manis yang sudah dicuci bersih. Kemudian, pisahkan biji jagung dan bonggolnya. Bisa dipotong dengan cara seperti ini ya guys. Untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, gula, garam, dan penyedap rasa. Bahan pelengkapnya ada tepung terigu, air, cabai keriting merah, dan bawang daun. Cabai keriting dan bawang daunnya diiris ya guys. Haluskan bumbu, kemudian campurkan dengan jagung, lalu haluskan kembali menggunakan ulekan atau blender. Tingkat kehalusan sesuaikan aja ya. Jika sudah selesai, tambahkan tepung terigu dan air. Tingkat kekentalan atau campuran antara terigu dan jagung disesuaikan aja dengan selera. Kemudian koreksi rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan kembali. Adonan sudah siap, saatnya menggoreng. Panaskan minyak, cetak adonan sesuai selera. Tebal, tipis, kecil, dan besar sesuai keinginan aja ya guys. Pastikan adonan semuanya terendam minyak, kemudian bolak-balik agar matangnya merata. Yeay, perkedel jagung sudah matang. Saatnya kita makan. Pakai nasi anget, enak banget ya guys. Selamat makan, selamat mencoba resepnya.